Dari seluruh rangkaian sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, yang paling kita tunggu adalah momentum kemarin. Dari 01 menghadirkan saksi-saksi yang akan menunjukkan kecurangan, ya, bukan hanya sekedar asumsi saja. Misal bansos mempengaruhi keterpilihan, itu susah mendeteksi orang itu milih gara-gara apa. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Itu kan asumsi. Saya bosan mendengarkan asumsi kayak gitu. Yang pengen kita dengar itu, pengen kita lihat faktanya adalah keterpilihan saksi yang melihat secara langsung kecurangan atau yang dianggap kecurangan. Dan kemarin dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh 01, ada beberapa yang mengungkapkan fakta. Ini lucu sekali. Ada saksi, dia itu ketua KPPS. Dia yang bekerja, dia yang mencatat, tapi dia yang mempersoalkan. Dan persoalan itu sudah selesai di TPS, tetapi dibawa ke MK. Mending kalau yang dia persoalkan suaranya banyak, suaranya dua, sudah selesai di tempat dia bekerja. Wong dia ketua KPPS-nya, tapi diseret dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ini lucu sekali, saudara. Dan ini jadi bahan lawakan netizen. Kita akan lihat komentar-komentar masyarakat mengenai fakta-fakta persidangan kemarin, khususnya dari saksi fakta di lapangan. Bukan tim ahli yang berasumsi macam-macam soal bansos dan lain sebagainya. Itu asumsi, itu bisa dikarang, itu imajinasi saja, tidak bisa dijadikan barang bukti di persidangan. Coba kita cek dulu sama-sama nih videonya. Ini dicecar oleh ketua KPU. Ketua KPU-nya juga sampai bingung. Ente kan ketua KPPS-nya. Gimana bisa salah? Kacau memang. Mas, mulai dari awal, Mas, dibuka dari awal, jangan dari situ, biar kita sama-sama tahu formulir ini publikasinya ada di mana. Di laman pemilu 2024.kpu.go.id ya, kita menuju ke pemilu presiden ya, kemudian penghitungan suara untuk di provinsi Riau, klik Kota Pekanbaru, kemudian kecamatannya Marboyan Damai, nah kemudian kelurahannya Sidomulyo TPS 41. Baik. Nah, ini hasil pindainya. Saudara Surya Dharma ini sebagai anggota KPPS ya, kita cek dulu di formulir yang ada tanda tangan untuk meyakinkan saudara saksi ini betul-betul anggota KPPS atau tidak. Saya dicek, ada nama Surya Dharma. Oh, satu, berarti saudara ketua KPPS ya? Betul ya? Pak. Oke. Iya, karena KPPS nomor satu ini menunjukkan beliau adalah ketua KPPS. Perolehan yang pertama dulu, Mas, halaman pertama, unggah yang di... Kalau kita baca di sini, ya, jumlah DPT-nya adalah 228. Betul ya? Nah, yang tertulis ditulis, yang menulis kan mestinya KPPS Saudara Surya Dharma sendiri. Jadi saya malah ingin bertanya ini gimana ceritanya DPT-nya 228, kemudian pemilih hadir dari DPT kok bisa 299?
Nah, itu menulis kemarin, ya? Pak, sudah direvisi kemarin, Pak. Dia kan di PPS sudah kita revisi. Oke, berarti sudah dikoreksi ya? Ya. Baik. Jadi yang ditampilkan memang apa adanya ini? Itu kan masih yang di apa adanya ini kan? Betul. Yang ditampilkan. Mengoreksinya di tingkat apa? Kecamatan? Di PPS. PPS ya. Berarti dikoreksi menjadi yang benar DPT-nya 299 ya. Yang hadir 228. Baik. Nah, kemudian kalau kita lihat terus naik surat suara yang diterima adalah 305, betul ya? Ya. Surat suara yang digunakan adalah 228. Betul ya? Ya. Berarti surat suara yang digunakan sudah klop dengan surat suara sisa. Surat bukan. Awal tadi surat pemilih yang hadir. Oh ya. Pemilih hadir DPT kan 228. Betul ya? Ya, 104 ya. Ya, ini dulu. 228 betul ya? Betul Pak. 104 lagi sebentar pelan-pelan Pak. Surat pemilih yang hadir 228 betul ya? Ya. Surat suara yang digunakan 228 betul ya? Betul. Sudah klop ya? Ya. Oke, Mas tolong dibuka di lembar yang ketiga jumlah suara sah dan tidak sah. Coba dibesarkan. Nah, kalau kita perhatikan ini, suara sah jumlahnya adalah 227, betul ya? Betul Pak. Suara tidak sah? Satu. Satu, berarti kalau dijumlah? 228. Sudah klop semua ya? Sudah. Sudah. Lalu yang saudara tadi permasalahkan apa? Kan yang mau... Waktu masih di Plano itu ditemukan jumlah suara-suara itu semuanya jadi 230 Pak, dengan rincian 107, 01, 109, 02, dan 13, 01. Baik, 03. Sekarang kita cek yang halaman kedua perolehan suara masing-masing calon. Tadi menurut saudara saksi, calon nomor 1 adalah 107. Ya. Calon nomor 2 tadi menurut keterangan saksi 109. Ya. Di formulir tertulis 107. Ya. Itu sudah kita lakukan perbaikan atas persetujuan pengawas. Dulu, nanti dulu. Ya. Ya, yang kita baca ini dulu ya. Saya ulangi, perolehan suara pasangan calon nomor 1 107 betul ya? Ya. Kemudian perolehan suara calon nomor 2 109 yang Anda tadi sampaikan di forum ini. Ya, tapi tertulisnya 107. Kemudian pasangan calon nomor 3 adalah 13. Jadi kalau di jumlah totalnya adalah 227. 107 ditambah 107 214. 214 ditambah 213. Itu adalah 227. Tambah 1 tidak sah. Berarti sudah klop kan? Ya. Yang di soal apa tadi? Ada dua surat suara itu Pak. Karena kan sebelumnya kita ketemukan 109 untuk nomor 2. Pertanyaannya, saudara kan ketua KPPS. Betul ya? Ya. Di mana Anda mendokumentasikan ini kalau ada dua surat suara tadi? Di TPS itu Pak. Ya, itu kan maksud saya, di mana Anda mendokumentasikan atau menulis ini di mana? Yang Anda katakan ada dicatat surat suara. Di mana Pak? Iya, ada dua surat suara yang ditemukan itu mencatatnya di mana? Itu. Awalnya di Plano itu Pak. Di mana? Itu sudah di TPEK, ada tanda TPEK itu Pak. Ada tanda TPEK. Oh, di perolehan dua ya? Iya. Perolehan dua ya. Mengapa di TPEK? Karena di situ kalau kita tetap itu jumlahkan, itu kita tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang kita terima dan surat suara yang kita pakai. Berarti ini sudah dikoreksi yang 107. Ya. Angka yang ada di sini sudah benar semua. Sudah. Masalahnya apa berarti? Ada memasukkan dua lembar kotak suara dengan yang sudah dicoblos dengan nomor urut 2, itu surat suara kosong tanpa identitas TPS. Itu temuan dari saksi Pak Sri. Iya, baik. Saya kira itu saja karena akhirnya kembalikan kepada
realnya kan. Iya betul. Saya kira itu aja. Baik. Dari pihak udah selesai loh, persoalannya udah selesai. Ada dua surat suara yang tercoblos katanya, dan angka-angka yang ada di sana semuanya udah selesai, udah klop, udah ketua KPPS-nya. Dan sialnya Prabowo tetap menang lagi kan, gila, dipersoalkan di MK. Yang kasihan itu yang nomor tiga tuh, Pak Ganjar, harusnya jangan disebut 13, kasihan betul. Coba kita cek nih komentar-komentar netizen. Dia ketua KPPS, dia yang nulis, dia yang kerja, dia yang koreksi, dia yang jadi saksi, dia yang bingung. Astagfirullah. Padahal KPPS nggak boleh jadi saksi. Bapak Ketua KPU orang sabar dan berwibawa. Kemudian nih, dia Ketua KPPS, terus dia yang sudah koreksi, terus yang jadi masalah apa? Ya kan udah selesai persoalannya. Kenapa harus dibawa diseret ke MK? Ah lucu, bener-bener lucu. Gak nyangka aku, pengacara-pengacara sekaliber Pak Yusril, Pak Oto, Pak Hotman, Pak OCK disuruh datang ke MK hanya untuk hadapin pelawak-pelawak lokal. Lah, Anda kan ketua KPPS, kok bisa? Dia kan ketua KPPS, bukan orang lain yang nulis kok. Kan dia. Dan jumlahnya sudah tepat. Apa yang dipersoalkan? Ini lucu-lucu nih. Dan kata-kata terakhir, ada surat suara yang sudah dicoblos nomor urut tapi tak ada nomor TPS-nya. Berarti ada yang sengaja menaruh surat suara tanpa nomor TPS. Ada lagi yang komen nih, sadis banget. At Ganjar Pranowo, sudah percaya belum Pak? Itu aja 13 suara. Ketua KPPS jadi saksi. Lah, ada salah pengisian C1 berarti dia yang harus tanggung jawab atas kesalahan itu. Dia ketua, dia yang gugat. Kalau gitu, ngapain tanda tangan formulirnya? Bener kan? Kan udah tanda tangan jelas kan dianya. Yang mempersoalkan dua surat suara yang tanpa nama, tanpa identitas, yang sudah apa tercoblos katanya. Dua suara, Bos. Jadi dari seluruh ini masih banyak. Tapi maleslah bacainnya. Intinya oh, satu lagi. Ini mah lebih lucu dari lawak komeng. Pasukan Abah lagi ngelawak, anjir, ketua KPPS jadi saksi. Ketua KPPS ngoreksi kinerja sendiri. Piye to iki? Eh lucu-lucu lah, intinya kan dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh 01 kemarin, ada beberapa yang ngomong urusan kecurangan di TPS langsung. Ada yang katanya dia menemukan di kamar itu ada yang sedang mencoblos surat suara. Sembari dia tidak tahu yang dicoblos itu nomor berapa, dia nggak tahu. Dan katanya ada polisi yang mengintimidasi, mengintervensi, mengancam bila tidak 02 yang menang maka akan terjadi kerusuhan. Maka tidak akan aman wilayahnya. Ditanya lagi oleh ketua MK, siapa nama polisinya? Nggak tahu. Ada 300 surat suara itu yang sudah tercoblos katanya. Jadi dari seluruh saksi yang dihadirkan, cuma membuktikan beberapa kecurangan itu pun sudah diperbaiki. Terus ente mau ngelawan yang 96 juta itu. Astagfirullahaladzim. Kirain saya mereka akan menunjukkan kecurangan yang jutaan.
atau minimal yang ribuan lah biar lebih wah. Enggak, dua surat suara yang katanya sudah tercoblos itu pun sudah diperbaiki. Apa ini enggak lawak? Ini lawak banget, saudara. Ini lawak banget. Udahlah, kasihan, mau diperpanjang juga. Intinya kedagelan, udah aja, buang-buang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.